sự sư cả lưu sinh nghe tăng sư rì tăng sư rì ya tau tun di inggris di panggil sư nah kolompo di panggil tun nah sini tak tahulah kan dia panggil dia panggil dua ke tiga tak tahu orang putih panggil sư hebat lah. Mana musuh Islam nombor satu yang telah ditawarkan hukuman mati oleh Republik Iran? Nah, jadi disambut meriah juga di Kuala Lumpur sempena makan malam memperingati kebesaran Queen Elizabeth. Sepatutnya tak usah sambut lah. Nah, kerana musuh Islam telah pun diberi gelaran se pada malam tu, tapi dah Islam ni jahiliah, tak tahu benda. Malik-malik ada sama-sama sambut di Kuala Lumpur, nak sama-sama memeriahkan dan mengucap supaya panjang umur Queen Elizabeth. Supaya panjang umur Queen Elizabeth. Nah, sepatutnya doa supaya mampu derah Queen Elizabeth. Pasal apa? Pasal dia telah memuliakan musuh Allah nombor satu, Salman Rushdie. Ini hakikat negara kita sekarang. Bukan kita nak perang dia, nak kabur kepada pemerintah-pemerintah yang ada sekarang dalam kerajaan. Baliklah ke pangkal jalan. Dah lama dah. Izaja'akal mala'izaja'a'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu. Bila datang ajal masing-masing, tak ada tepat dah nak cepat ataupun nak lambat. Pakai mati ya. Pemimpin yang ada sekarang ni kena bertaubat sungguh-sungguh. Itu saja yang kita boleh buat. Nah, dah dengar biarlah, dah dengar pun. Tapi menjadi kewajipan. Menjadi kewajipan. Sebab sekarang duduk dalam kesesatan. Dalam sesat. Nah, yang benar didustakan, yang dusta dibenarkan. Juga menjadi tanda asyuratis sa'ah. Min asyuratis sa'ah yukazzabu fihi asadiku wa yusaddaku fihi al-kazibu. Setengah dari tanda nak hancurnya langit dan bumi ini, dibenarkan pembohong-pembohong, didustakan orang yang cakap benar. Kalau orang ngajak, dia kata nawaw. Ada kat pok ni? Gi kat Tok Guru, dia kata, mari di mana? Ramai. Kata mari kat Tok Guru, ngajar usila. Oh, mari kat orang sesat. Dia kata mari kat orang sesat. Nampak? Nah, damu, kalau Tok Guru sesat damu, apa benda? Ini lah, nawak gua ni. Dan Tuhan tutup hati, dia tak akan nampak lagi. Melainkan pitih, 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 pitih. Ada apa-apa kan? Patut pecah molek golongan-golongan ini supaya kita tidak lelah saja buat kira cara. Kalau siapa pada golongan yang tak patut kita ratik mati, maka lenuh saja kita ratik. Siapa pada golongan tahap ni, tahap tak payah semayang-mayang, lenuh saja kita semayang-mayang. Dan orang panggil juga, panggil walau-walau cacang gitu lah. Bah, mitih ni meriang mau. Faham? Dia gitu. Nah, kalau golongan hak pengikut bodoh boleh tahan kira. Nah, baru keping itu siapa? Biar rugi parah. Nah, tapi molek yang buat ni, dia mari di rumah. Assalamualaikum. Kata, sebab tu pun tak datang mari di rumah. Tak boleh aku tak tolong ni semayang-mayang apa. Pasal mok lah gitu. Jadi kita tak sapa hati kau. Nah, pergi juga kenang ke 10 riyal. Tapi tak ada keikhlasan. Nah, nak semayang kau. Dah 10 hari dia rokok tinggi-tinggi belakang tengok. Allah Rabbi. Mau ni orang panggil ratik. Allah, nak pergi, anak beranak. Pergi tengok. Tinggi-tinggi gini rokok. Mana? Mata kau cacat jadi. Ne? Dua tiga orang yang pakai piuh. Mana gini? Tengok. Gik dah duduk juga lah. Buat tak putih itu suruh baca doa. Baca bibi korang bawa tu. Dalam makan takkan masuk lah rokok. Tengok muka itu kemar mulut tengok muka. Nah. Muka jahat dah. Tak usah kata perangan. Boleh? Jadi kita ada banyak soalan ni sejam lah ni. InsyaAllah kita jawab soalan sejam lagi boleh? Boleh? Cenungi mata tinggal ni. Hak tak beli ni. Tengok pesen macam kau tua tu. Cukup tu. Baik, soalan yang pertama. Boleh tak sembahyang tahiyatul masjid di surau?
Jawab sama-sama ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, barang siapa yang niat satu bangunan itu sebagai masjid, maka di sana saja boleh tayat masjid. Neh, tak boleh dah. Lain daripada itu, kalau niat buat surat, tak niat pun buat masjid, tak boleh nak tayat masjid. Tapi pendapat yang kedua, yang didokong oleh pendapat setengah daripada pendapat mazhab Maliki dan Hambali, kalau tempat itu dibuat kos untuk semayang, maka dijadikan masjid juga hukum namanya. Cuma tak didirikan semayang Jumaat. Surah pun jadi masjid juga. Ini dua lah pendapat yang masyhur. Dua-dua ni boleh taklid belaka. Kalau kita nak hukum masjid, boleh hetek. Maka sah taklid kita, boleh tayak masjid, tak boleh masuk perempuan yang haid. Kalau kita nak hukum surah tu bukan masjid, ada pendapat mengatakan demikian, maka tak boleh tayak masjid, tidak ada iktikaf dan boleh masuk perempuan-perempuan yang dalam keuzuran. Saya kerja mesin rupuk. Di mana ada rupuk, situlah saya ada. Ada set-set mana pulak ni? Problemnya, contohnya perumahan orang Cina di mana saya saja mungkin di sebalik rumput ada di mana saja mungkin di sebalik rumput ada tai anjing. Mungkin melekat kat seluar kerja, tapi saya tak tahu apakah saya patut kena samok. Kalau kena samok, takkan nak samok tiap-tiap hari. Dari Persatuan Set Potong Rumput Sedunia. Ni kan nakal lah ke ni? Baik, potong rumput dengan mesin, katakanlah kawasan rumah orang kapi. Biasa rumah orang kapi dia ada tarik anjing, air kecil anjing. Lepas tu kita muskir, adakah kena rumput yang kena air kecil anjing, kena di seluar kita? Tak, jadi gini, kalau kita tak yakin, tak wajib pun basuh dengan air tanah. Bukan sama. Ingat, ada bukan, ni kan bab samok, samok bab lain. Samok ni kulit binatang yang mati kena langgar. Kita pun ambil kulit, kita bersihkannya dengan tawah ke, dengan apa ke, dengan asid ke, maka tu panggil bab samok. Najim orang Azhar bukan samok, basuh. Iza walakal kalbu pi'inai ahadikum farsiluhu sab'ah. Nabi kata, Nabi tak kata fad baru, Nabi kata farsilu. Apabila anjing menjilat dalam baldi kamu, maka kamu cuah air baldi tu, kamu basuh. Bukan samok. Samok bak kulit binatang, kulit bangkai. Iza dubirul ihabu pakot tahu. Apabila di samok akan kulit bangkai, maka jadi suci. Itu bak lain. Anjing babi dia panggil samok, dia panggil basuh. Basuh 7 kali. Ulahu nabi turab, salah satunya atau yang pertama kalinya dengan air tanah. Jadi kalau kita tidak yakin, dak wajib basuh. Kalau kita sok, kena dengan dak kena melajis mughallazah pada kain yang kena pada rumput, hukumnya sunat saja kita basuh. Tapi kalau zam berat sebelah kena, wajib basuh. Dak. Ha dia gitu. Dah kalau kata kalau kena samalah. Hari-hari dah kena basuh dengan air tanah. Dak mesti hari-hari. Dah apa air ni pakaian hak pasal seluar basuh rupuk ni nak naik semayang ke mana? Tak ada seluar lain selah buat bahagian khas untuk basuh mesin rupuk. Kamu Persatuan Sedunia bukan buat ni. Mana dah kata dah sangat dah apalah. Walaupun kena air kecil anjing pun sekalipun tak dekat di rupuk, bukan basuh jeruk seluar lu tinggal situ, esok kebah-kebah itu pakai pula, bukan nak masuk dalam masjid. Dia yang wajib basuh, wajib bersih ni untuk pakaian nak sembahyang. Ha dia gitu. Neh, nampak lagi neh, ini pun nak pergi kerja tu, macam kerja dekat ketel tu, apa tu kabura tu. Nah, kalau kena najis sah tak? Sah tak kalau kena najis? Sah. Takkan semayang pakai baju tu? Kan? Baju tu kena najis, kita pun sakut nak semayang. Kita pakai baju Melayu. Sah.